Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat, azakumullah, usikum bi taqwallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat kotor dan sangat buruk dampak-dampaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dampak zina. Nabi bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma lam yabsu fihim waladu zina." Umatku senantiasa di atas kebaikan selama tidak tersebar di antara mereka anak-anak hasil zina. Problem masyarakat kita hari ini munculnya generasi anak zina. Anak-anak lahir karena perzinahan. Anak-anak lahir bukan karena pernikahan yang sah. Orang tuanya berzina terlebih dahulu. Begitu hamil baru menikah. Maka dikatakan dalam bahasa Islam, mereka dikatakan dengan istilah anak hasil zina. Anak hasil zina hukumnya tidak sama dengan anak nikah yang sah. Para ulama menjelaskan di antara dampak negatif anak hasil zina, yang pertama merusak hubungan mahram. Hubungan persaudaraan sesama satu nasab jadi hilang. Seorang laki-laki berzina dengan perempuan, kemudian hamil, kemudian nikah, maka anaknya anak zina. Kemudian laki-laki ini menikah dengan istri yang kedua, dengan nikah yang sah. Kemudian lahir lagi anak dari istri kedua. Anak dari istri pertama dengan anak istri yang kedua, mereka bukan mahram. Harusnya mahram karena satu bapak. Nasabnya sama satu bapak. Tetapi lantaran yang pertama anak hasil zina dan yang kedua anak sah, mereka tidak dikatakan mahram. Mereka bukan bersaudara. Walaupun satu darah dari bapak yang sama. Tapi yang satu zina, yang satu nikah sah, mereka tidak dikatakan mahram. Ini dampak daripada zina. Yang kedua dampak zina adalah putus hubungan wali nikah. Anak hasil zina tidak bisa diwalikan oleh bapaknya. Walaupun itu bapaknya, tapi sebatas bapak biologis. Secara syar'i dia bukan bapaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walad lil firas." Anak itu hasil ranjang yang sah. Sehingga kalau dikatakan anak kalau hasil pernikahan yang sah. Tapi kalau hasil zina tidak dikatakan anak. Untuk itulah anak zina, ketika anak zina itu perempuan, dia mau nikah, bapaknya tidak bisa jadi wali nikah. Yang jadi wali nikah adalah penguasa, sultan. Bahasa kita hanyalah penghulu. Kata Nabi, sultan waliyun liman la waliyalah. Penguasa itu wali bagi wanita yang tidak punya wali. Anak hasil zina tidak punya wali. Walinya adalah penghulu.
Kalau seandainya bapaknya sudah terlanjur menikahkan, maka nikahnya harus diulang. Tidak sah nikahnya. Walaupun kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu. Dia sudah nikah dengan laki-laki puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tetapi yang menikahkan adalah bapak hasil zina. Maka nikahnya tetap harus diulang. Ini konsekuensi anak hasil zina. Yang ketiga, anak hasil zina, binnya, nasabnya tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Karena itu bukan bapaknya secara syar'i, hanya bapak secara biologis. Dalam Islam, nasab seorang itu disandarkan kepada bapak. Bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Semuanya itu ke bapak. Namun bagi anak zina, binnya itu tidak ke bapak. Binnya ke ibu. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bukan anak zina. Tapi memang Nabi Isa tidak punya bapak. Adapun anak zina harus jujur, binnya tidak ke bapak, binnya ke ibu. Betapa kecewanya anak hasil zina. Yang lainnya binnya ke bapak, dia sendiri binnya ke ibu. Ini konsekuensi anak hasil zina. Yang keempat, anak hasil zina tidak dapat warisan dari bapak. Kalau seandainya bapaknya meninggal, anak hasil zina tidak dapat warisan. Anak hasil zina boleh dapat harta wasiat. Sebelum meninggal, bapaknya berwasiat. Sebagian hartanya diberikan kepada anak pertama. Karena biasanya anak zina, anak pertama. Anak kedua, anak ketiga sudah nikah secara resmi. Jadi anak pertama tidak dapat warisan. Kalau dia mau dapat harta wasiat. Kasihan anak pertama ini. Kenapa? Karena anak hasil zina. Sekali lagi ini dampak negatif perzinahan. Anak zina tidak dapat warisan. Dan dia tidak bisa nuntut harta warisan. Konsekuensi dari zina. Anak zina hanya dapat warisan dari ibunya. Kalau ibunya meninggal, baru anak zina dapat warisan dari ibunya. Tapi dari bapaknya tidak dapat. Kasihan anak zina ini. Yang kelima, anak zina tidak dapat nafkah dari bapaknya. Yang menafkahi anak zina adalah ibunya. Yang wajib menafkahi adalah ibunya atau keluarga ibunya. Jamaah sekalian, banyak kasus perzinahan. Setelah berzina, si perempuan hamil. Di masyarakat kita, kalau perempuan hamil, laki-lakinya pertama dituntut untuk menikahi wanita yang dihamilinya. Dalam Islam, dalam fikih Islam, dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban laki-laki yang menzinahi perempuan untuk menikah. Tidak ada kewajiban. Tidak ada keharusan. Namun kalau dia mau menikahi, boleh. Kebanyakan keluarga perempuan tidak terima. Laki-laki yang menzinahi wanita dituntut untuk menikahi. Ini kondisi yang ada di masyarakat kita. Padahal resiko zina yang nanggung memang perempuan. Bodoh perempuan kalau dia mau berzina. Karena ketika hamil, kewajiban menafkahi bayi, janin sampai besar itu bukan laki-laki yang menzinahinya, tapi kewajiban si perempuan. Kalau dia nggak mampu, keluarga si perempuan. Tidak ada kewajiban bagi laki-laki. Namun kalau laki-laki mau menikahinya, sah, boleh pernikahannya. Tapi kewajiban menikahi perempuan yang dihamili tidak ada sama sekali. Di Quran maupun di hadis tidak ada.
Dan ulama mengatakan tidak ada kewajiban. Hanya boleh kalau dia mau menikahkan wanita yang dihamilinya. Yang kedua, di masyarakat kita, kalau laki-laki tidak mau menikahi perempuan tersebut, laki-lakinya dituntut bayar ganti rugi. Menafkahi janin, menafkahi anak hasil zina. Dalam Islam, anak hasil zina tidak ada kewajiban bagi bapaknya untuk nafkahi. Tidak ada. Konsekuensi zina yang menafkahi adalah ibunya, perempuannya. Kalau seandainya laki-laki mau menafkahinya, tentu lebih baik menghindari konflik. Tapi kewajiban nafkah itu resiko bagi wanita. Untuk itulah jemaah sekalian, wajib bagi kita menjaga anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita, keluarga kita, jangan sampai jatuh ke dalam perzinahan. Begitu lahir anak hasil zina, konsekuensi si perempuan dan keluarga perempuan yang menafkahi anak tersebut. Yang kelima, yang keenam, ada hadis Nabi SAW tentang anak zina. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah waladuz zina, tidak akan masuk surga anak hasil zina. Ini hadis banyak ditakuti oleh masyarakat. Kenapa? Karena pada zaman sekarang banyak anak-anak hasil zina. Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga anak hasil zina. Orang protes. Kenapa yang zina orang tuanya, kok anaknya diancam tidak masuk surga? Apakah anak menanggung dosa orang tua? Tidak, jawabnya. Jamaah sekalian, dosa zina tidak sama dengan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena dosa zina menyangkut keturunan, menyangkut benih. Hasil daripada zina itu terjadilah benih bagi manusia. Kalau zina perbuatan yang haram, benihnya akan rusak. Sebagaimana beras, nasi asalnya beras. Kalau berasnya busuk, nasinya akan busuk juga, jelek juga. Demikian zina. Karena zina haram, dosa besar. Lahirlah benih-benih dari proses barang yang haram. Makanya generasi-generasi sekarang jahat, busuk, tidak bisa dinasehati, tidak bisa dikasih nasihat. Sekolah-sekolah kewalahan, enggak sanggup. Pesantren-pesantren tidak sanggup. Kenapa? Banyak anak-anak hasil zina. Tidak mempan dinasehati. Tidak mempan dengar ceramah. Menolak, fitrahnya menolak. Kenapa? Karena dia hasil zina. Kita lihat generasi sekarang ini liar, kasar, jahat, dampak dari zina. Dan nanti di akhir zaman akan muncul generasi yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, mereka akan membunuh semua manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namanya Ya'juj wa Ma'juj. Kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan. Ulama menyebutkan, kenapa Ya'juj wa Ma'juj kejam, bengis? Karena mereka umumnya adalah anak hasil zina. Untuk itu jemaah sekalian, jangan coba-coba bermain dengan perzinahan. Dosanya luar biasa dan dampaknya berpengaruh dalam kehidupan pada zaman kita khususnya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah perzinahan. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat azakumullah. Bagaimana solusi anak hasil zina?
Yang pertama, dalam pernikahan harus ada kejujuran. Kalau wanita sedang hamil, jangan dinikahkan dulu. Apalagi hamilnya karena orang lain. Banyak perempuan udah mau menikah, dia berzina dengan bekas pacarnya sampai hamil. Setelah hamil baru dia nikah dengan pasangan pengantinnya. Laki-laki calon suaminya tidak tahu kalau perempuan ini telah berzina dengan laki-laki lain. Otomatis pernikahannya tidak sah. Perempuan hamil dengan laki-laki lain, kemudian menikah dengan laki-laki kedua, maka pernikahannya tidak sah. Ini banyak terjadi. Perempuan harus jujur kalau dia tidak gadis, kalau dia sedang hamil. Dan banyak penipuan dalam pernikahan. Maka harus jujur dalam pernikahan. Yang kedua, konsekuensi anak zina. Orang tua yang sudah telanjur punya anak zina, dia harus berwasiat bahwa anak hasil zina dikasih harta wasiat. Jangan sampai yang lain dapat harta warisan, yang anak zina tidak dapat harta. Maka anak zina dapat harta wasiat. Bapaknya berwasiat sebelum wafat bahwa anak hasil zina, biasanya anak pertama, dapat harta sekian, sekian, sekian. Kalau bapaknya tidak berwasiat, maka anak hasil zina tidak dapat harta dari bapaknya. Yang ketiga, dalam menghadapi anak zina, orang tua tetap sabar membina anaknya. Memang ada hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, tidak akan masuk surga anak hasil zina. Namun ulama menjelaskan itu bukan pasti, bukan pasti neraka, bukan. Itu hanya ancaman. Karena biasanya anak zina, karena hasil sperma yang haram, membuat karakter, watak anak jadi jahat. Nah, orang tua tetap harus sabar, banyak berdoa. Dia sabar merawat anaknya. Kalau anaknya bandel, kalau anaknya nakal, itu karena salah orang tuanya. Sabar, tetap anak hasil zina punya peluang untuk soleh, punya peluang untuk masuk surga. Memang karakternya agak tidak sama dengan anak-anak yang lain. Jadi bagi yang terlanjur berzina dan anaknya hasil zina, berdoa, minta sama Allah, tobat bahwa dia telah berbuat dosa yang besar, dan dia minta agar anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang berbakti, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti sama orang tuanya, anak hasil zina tetap bisa untuk masuk surga, tetap bisa menjadi anak soleh, walaupun orang tuanya harus ekstra sabar dalam membina anak hasil zina. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi hidup keluarga kita, dan mengumpulkan kita dan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.